daging goreng kunyit. Ya, menu wajib raya korban, resepi yang sangat simple, cepat dan pasti membuka selera. Tak pandai masak, Ibu Azakan ada. Okey, hari ini Ibu nak berkongsi cara Ibu masak daging goreng kunyit. Ibu guna daging batang pinang ya. Dah dicuci bersih, dihiris nipis ya. Cuma pastikan kita tos airnya sampai kering sebelum gaul dengan garam dan kunyit. Garam, kunyit. Masukkan sedikit serbuk perasa. Masukkan daging dan air ke dalam kuali. Tutup untuk bagi cepat empuk. 15 minit daging dah empuk. Biarkan sampai air kering. Baru taruh minyak. Bila dah kering, masukkan minyak. Bawang besar, lada besar, sos tiram. Okey, bila bawang dan lada dah layu, daging pun dah garing macam ni. Okey, siap. Nak lagi tips-tips masak yang best? Jom follow, like, comment dan share.